Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel aku Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih, seperti biasa ya, beres-beres rumah. Dan tadi aku udah sarapan ya, sarapannya biasa minum kopi sama cemilan gitu. Siapa nih yang sama yang suka minum kopi di pagi hari? Kalau aku jarang sarapan yang berat-berat ya, paling cuma makan gorengan gitu dan gak ketinggalan sama kopi. Oh iya, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Dan aku lagi beres-beres tempat tidurku nih. Tempat tidur yang sederhana banget ya. Aku mah tidurnya suka di sini bareng anak-anakku karena bisa sambil nonton TV gitu. Dan anakku yang kecil aku pindahin ya tadi ke kamar depan dulu, biar enak gitu beres-beresnya. Karena semalam tuh dia bergadang ya, anakku yang perempuan itu sering banget bergadang. Jadi jam segini tuh dia masih tidur gitu. Dan aku beres-beres ini sekitar pukul 7 gitu ya. Dan tadi aku juga udah nganterin anakku pergi sekolah gitu, jalan kaki. Nyebrangin aja ya, karena di tempatku tuh jalannya besar banget. Jadi aku anterin gitu sampai nyebrangin gitu. Lanjut aku beresin lemari aku nih yang super berantakan. Oh iya teman-teman, di tempat kalian siaran TV digital udah dimulai belum? Kalau di kampung aku di daerah Jawa Barat kayaknya belum ya, masih ada gitu. Kalau di Jakarta saudara aku mah katanya udah nggak ada TV biasanya, jadi harus beli set box gitu ya. Tambah lagi biaya ya teman-teman. Oh iya, kalau beres-beres aku mah suka sambil nonton TV gitu ya, sambil dengerin gosip-gosip artis. Kalau bunda-bunda gimana nih, suka sambil nonton enggak? Lanjut, ini aku lap-lap di depan ya. Ini tuh tempat perkakas bapaknya anak-anak ya, super berantakan gitu karena beliau itu suka servis-servis gitu. Kadang servis kipas, servis speaker gitu. Jadi ya beginilah berantakan. Aku mau beresin juga, gimana ya, takut ada yang hilang atau naro di mana gitu, jadi nanti dia nanya-nanya lagi. Aku tuh males kalau ditanya ini di mana, itu di mana. Jadi ya sudahlah, begitu aja berantakan. Lanjut ke tempat ini ya, tempat penyimpanan mainan anakku. Mainannya banyak sekali ya,
belum yang di kamar juga berantakan gitu. Dan ini ada mesin jahit ya. Ini tuh mesin jahit punya kakak aku. Kemarin tuh dia bekas hajatan gitu, katanya nitip. Ya udah aku simpen di sini. Dan ini tuh udah hampir 3 bulan gitu belum diambil-ambil. Ya udahlah, enggak apa-apa. Lanjut aku nyapu-nyapu ya, dan ini tuh banyak sekali debunya, apalagi yang di tangga gitu. Banyak tanah-tanah yang bekas dari atas gitu ke bawah rumah gini. Lanjut aku nyapu-nyapunya ya teman-teman, sampai bersih dari debunya. Jangan lupa di kolong-kolongnya ya teman-teman. Untuk area kamar aku udah sapu-sapu ya, cuma nggak aku rekam gitu. Dan ini udah hampir selesai ya. Lanjut aku mau ngepel. Jangan lupa dipel ya, biar debunya hilang dan keramiknya bersih gitu. Dan nanti setelah ngepel, aku mau ngajak kalian nih ke kebun gitu, main ke kebun bersama anak-anak. Aku mau ngambil kelapa gitu ya, kelapa muda langsung metik dari pohonnya gitu, tuh enak banget ya, seger. Dan ini aku ngepelnya udah mau hampir beres gitu ya. Dan aku dapat berkat gitu dari tetangga nih, ada yang syukuran gitu. Aku makan dulu ya tadi. Dan ini ke kebun. Kebunnya punya ibunya, bapaknya anak-anak gitu, tapi diurus sama anak-anaknya ya, karena ibu mertuaku udah sepuh gitu. Dan ini ada tanaman singkong, jagung, sama kacang kedelai. Dan itu pas suami lagi ngambilin kelapa gitu, diajul gitu pakai bambu ya, karena nggak manjat, biar digituin aja juga udah bisa gitu. Dan ini ada tanaman apa ya, lalap gitu, aku lupa lagi namanya. Dan ini ada cabai rawit, aku udah bilang ya mau minta cabai rawit gitu. Dan di sini juga ada tanaman porang ya. Tanaman porang tuh punya kakak aku nomor 2 gitu. Banyak sekali ya tanaman porang tuh, bisa dibuat beras Jepang gitu katanya. Dan di sini tuh hijau banget ya pemandangannya, banyak rumput-rumput ilalang gitu. Dan ini aku lanjut metik cabai rawitnya seperlunya aja ya. Dan ini anakku anteng banget. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.